Guys, selamat pagi kawan sobat semua Bintoro Purbocarito channel jalan-jalan di kampus Undip Tembalang. Wih, sungai bening yo. Vlognya banyune kali yuk. Ini si bocil guys, dia ternyata malu-malu. Suasananya masih asri guys. Ada sungai kecil dan gazebo-gazebo. Ada jembatan naik guys. Ada ayunan, wahana bermain. Cocok untuk buat wisata sama keluarga guys. Motorku udah stuck sih ya, ya habis ya. Kapasitas jembatan maksimal 15 orang. Emang kenapa kalau banyak-banyak? Sik, 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 sik. Dari atas sana masjid kampus Undip Tembalang. Alirannya cukup deras. Ini berhulu dari sungai di Gunung Ungaran ya guys, namanya Kali Seketok. Nah ini botilnya guys, sayang sekali masih banyak sampah-sampahnya yang belum diambil dan kurang terawat. Kenapa? Ini bermuara dari
berpusat dari Gunung Ungaran loh yuk. Jadi kena Gunung Ungaran dan ngano banjir tetap meluap meluap sampai sini. Dulunya bersih ki ngano yuk kak apa sungai ini ki. Nah karena banyak penduduk yang buang sampah sembarangan, banyak kos-kosan. Yuk, kemana lagi yuk? Oke guys. Ini bocilku kerja kembali lagi guys. Ada yang renggang. Ini biasanya kalau malam lumayan ramai. Penerangannya juga banyak. Ada spot olahraga, ada jogging. Suasananya yang asri di tengah perkotaan di wilayah Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ya guys. Dilarang menginjak rumput. Oke guys, sekian dulu vlog kita jalan-jalan pada pagi hari ini. Nah, sudah salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.